Kawan, ikannya kawan, tengok ini. Bawa ini banyak ini. Ikannya, mantep, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Jumpa lagi bersama channel saya, Bolangi Demak. Di sore hari ini, kawan, saya mau menyerok ikan keting yang berada di kakus kawan buat umpan bubu. Dan ikan ini tidak akan habis kawan. Dan gimana, ini baru pertama kali mungkin kawan di YouTube, dan saya akan mengasih tahu gimana saya menangkap ikan keting dengan ini, cuma dengan tanah ini, dengan serok ini. Oke, lanjut kawan, kita mau itu jebak ikan ketingnya. Kawan, ikannya banyak kawan, udah ngumpul ini. Kawan, ikannya banyak sekali, udah ngumpul. Kita serok kawan. Masuta lu, masuta, maju mirip tak? Tumlayu, baik tumlayu. Terus tak kita dulu tak, entah. Oke kawan, cara, oke kawan, kita. Oke kawan, cara kita menyerok ikan ketingnya, kita kasih ludah dulu biar kumpul ikannya. Kita pancing seperti kita mau berak gitu. Ini kan istilahnya kalau pakai berak, pakai apa berak itu, kita bisa ngotak pakai tanah saya. Oke, saya kumpulan dulu pakai ludah. Loh kawan, udah kumpul semua ini banyak. Biar kumpul dulu. Tunggu, kita kumpul dulu. Tunggu kawan, biar kumpul dulu ikannya. Bentar kawan, bentar lagi. Biar kumpul dulu, sabar. Oke kawan, satu. Tunggu. Oke kawan, ini udah kumpul. Oke, wush. Banyak kawan. Ikannya banyak kawan. Oke kawan, ini ikannya banyak sekali kawan. Sekali serokan kawan. Ini buat apa namanya, umpan bubu kawan. Dan kita akan serok lagi di sebelahnya sana. Oke, dan kita akan menyerok lagi ikannya ini di sebelah sana kawan. Ini dapatnya kawan, ini buat kawan-kawan yang mau ikan ini, tidak usah mancing kawan, silahkan ke desa Bolang dan saya akan ambilkan buat kawan-kawan semua yang pingin ini ikan. Alamat desa Kedung Karang, Kecamatan Udung, Kabupaten Demak, desa Bolang sendiri. Oke kawan, dan kita mau tuang lagi, gua tuang dulu. Ini. Ini kawan, ikannya ini. Nah, ini buat umpan bubu kawan. Oke, dan kita akan lanjut ke kakus sebelahnya. Oke kawan, dan kita mau ke kakus keduanya. Dan saya udah siapkan ini lempunya. Langsung saja kita eksekusi ikannya. Moga-moga ini ada banyak kawan. Yo. Sepi nih kayaknya kawan, tidak ada kayak yang sepi nih. Cobalah. Oke, mana ini? Wah, ada ini kawan. Kayaknya ada ini, banyak ini. Kita kumpulkan lagi seperti biasa. Kaki ludah. Ikannya gak mau timbul kawan, dia masih mengapung di bawah. Ikannya agak susah kawan ini. Kalau di pagi hari atau waktu maghrib pasti banyak ini kan. Gak apa-apa inilah. Oke. Oke lah, lumayan lah. Gak apa-apa, yang penting buat bisa buat umpan bubu ini kawan. Nah ini lihat ini. Ikannya ini.
Ini kalau mau kawan, kita serok di pagi hari ini kawan, pastikannya besar-besar ini kawan di kakus ini. Dan kita masih ada 3 kakus, tenang, masih 3 kakus kawan. Oke. Ini tidak usah direndam karena ini buat umpan debu saja. Kalau kita mau konsumsi, kita harus buang kotorannya setelah makan kotoran orang dulu kawan. Kita tuang lagi ini dalam apa? Dirijen ini yang sudah dipotong. Oke kawan, kita lanjut ke sebelah sana. Oke. Oke kawan, ini adalah kakus yang ketiga dan ini kayaknya ikannya banyak kawan, dan kita langsung saja kita serok yuk. Langsung kita serok. Wih, banyak kawan. Woyo, mantep ini ikannya kawan. Kok dikini lho? Heeh, karepmu dhewe. Kok tengah? Ke tengah iso. Bodine. Mantu gak ini kok lho. Cerita ke tengah wae iso. Mantep langsung cemplung kawan iki langsung. Kawan ikannya kawan, tengok ini. Bawa ini banyak ini. Wah, ikannya wah. Mantep wah. Wush. Ngori kawan, ikannya ini kawan. Oh, ini besar-besar kawan, woi. Wih. Oh, lihat kawan ini sekali serok. Oh, kan. Oh, ini satu ember kawan sekali serok, woi. Mantap kawan, sekali satu serok ini. Ini mungkin sudah cukup ini buat umpan bubu ini. Oke, dan kita masih ada 2 kakus, semoga sana masih ada. Ini besar-besar kawan ini. Oh, lihat ini kawan. Satu serokan ini hanya bolang yang bisa melakukan ini kawan. Oke, lanjut kita ke kakus sana sebelahnya. Oke, ini kawan, lihat dulu kawan ini. Oh, besar-besar ini kawan. Oh kawan nih. Oh ya, ada yang gede juga ini kawan, besar ini sekali. Oke, lanjut kawan, kita mau tuang dulu ke embernya. Oke kawan, ini kita besar-besar ini kawan. Kakus gimana? Kakus kan emang pulon yuk. Tapi suruh toh dengan ini mau. Ini saya tuang dulu. Oke. Gudi. Ini lho, macam ini lho, ini lho. Ini lihat kawan, ini yang besar ini. Oh. Nih. Yang besar ini. Oh. Ini yang besar ini. Oke, mantap. Oke kawan, kita lanjut ke kakus keempat. Oke kawan, ini kakus yang keempat, kita ambil tanah dulu kawan buat mantunganya. Kita udah ambil tanah ini buat nyerok itu lagi, semoga ini ada kayaknya, ini tidak ada kawan, sepi kayaknya ini. Ya dulu lah banyak kawan lagi nyari kok dikit juga tapi gitu toko buripol kono buripol gini. Ngatik gue nyerok. Orang iso, orang iso, orang iso dan tunggal. Kita nyeroknya dari belakang kawan karena tengah-tengah ada tunggal.
ikannya agak susah kawan, dia agak mau timbul, dia kelem ikannya, tenggelam ikannya. Kawan dapat lumayan lagi kawan, kita dapat lumayan lagi kawan, udah cukup ya buat umpan bubu ini kayaknya kawan, udah banyak, udah cukup. Oke kawan, ini udah cukup sekian dulu kawan, ini udah cukup buat umpan bubu, dan ikutin terus video pulang buat kawan yang mau ikan keting ini, silakan ke sini hubungin pulang. Terus kalau yang mau buat konsumsi bolehlah, ini kan tidak apa-apa ini kawan, coba ini konsumsi apa kotoran orang ya biasa, kita mau tuang dulu kawan. Dan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah menonton video pulang kali ini, saya sudah menyerok ikan 3 kus dan ini hasilnya kawan. Oh dapat lumayan kawan ini. Oh ini kawan buat opa, buat umpan bubu. Dan jangan lupa support terus channel ini supaya bisa memberikan video-video terbaik buat kalian semua. Dan sampai jumpa lagi di video pulang selanjutnya.